pakai bahasa Jawa? Indonesia. Hah? Indonesia. Kamu minta pakai bahasa Indonesia? Oke, jamaahnya tenang ya. Mohon panjenengan nggak usah ikut-ikut jawab. Anak ini ibarat lagi saya tes ujian. Biar dia jawab dengan pikiran dan hatinya sendiri. Kalau jenengan ikut-ikutan jawab itu tidak mencerdaskan. Mic-nya dideketin sayang. Nah kayak gitu biar kamu suaranya keras. Namanya siapa? Kafi. Lengkap? Kafi Gibran. Lengkapnya? Kafi Gibran. Nama lengkapnya? Kafi Gibran. Abah tuh tanya nama lengkapnya kamu. Ya Kafi Gibran. Kafi Gibran? Nggih. Dah yaudah. Alamat rumahmu mana? Desa Curug, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Curug? Nggih. Curug endi? Kamu kesini sama siapa? Sama ibu, sama ayah. Sama ibu, sama? Ayah. Terus? Sama mbah. Mbah, terus? Sama sedulur-sedulur. Sama ibu, sama ayah, sama mbah, sama sedulur-sedulur. Naik apa? Mobil. Naik mobil. Nggih. Sak rombongan sedulur-sedulur ke sini. Nggih. Yes, jarke. Itu lihat. Kebanyakan makhluk sampai panggungnya ndak kuat. Itu Kafi panggungnya sampai jebol itu loh. Kokean wong. Lho kula niki wae lho saestu mboten ngerti lek ten mburi niku enten makhluke. Lho kok tibake akeh makhluke. Wes wes, pon. Gibran, udah enggak usah. Kafi panggilannya ya? Nggih. Wes enggak usah ngereken mereka. Delokan kuwi. Delokan grup kandroe sampai jungkel-jungkel kuwi lho. Wes ben. Allahumma sholli ala Muhammad. Kafi, kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 5. SD apa MI? SD. SD. Nanti kamu sebentar ini mau naik kelas 6. Nggih. Mau naik kelas 6? Nggih. Ya udah, nanti kalau udah lulus kelas 6, kamu melanjutkannya milih MTS apa SMP? SMP. SMP. Kamu mondok apa enggak rencananya? Mondok. Berarti sekolah SMP di pondok. Nggih. Udah punya gambaran nanti kamu pengen mondok di mana? Mondok di Curug. Pondok nomae dhewe. No Curug ki pondoke sinten? Mbah Makiyan. Hah? Mbah Makiyan. Mbah Makiyan. Curug ki omae Ye Makiyan. Lagi eruh aku. Curug omae. Berarti omae ya kene iki omae. Lah ya ono yaene iku laku lagi eruh. Mpanjene ya ora eruh. Mondokno kono. Ya tapi nek mondok gak oleh mulah-mulih. Nggih. Namanya mondok itu ndak boleh mulah-mulih. Nah, kamu cita-citanya pengen jadi apa sih? Pengen wis gede pengen jadi apa kamu? Kiai. Gak pengen jadi tentara? Boten. Dokter? Boten. Pilot? Boten. Lurah? Boten. Kowe tambah ra pengen jadi lurah blas? Boten. Pengen jadi kiai? Nggih. Loro jadi kiai kowe. Kudu melek, kudu tirakat, kudu riyadhah. Ngopo sampean kok milih jadi kiai? Weh aja jawab duwite akeh tak tapuki lambemu. Ora mikir resikone kok duit ae. Duwite akeh ki nek laris, lah nek ora laris. Kok dah kamu selawatan bisa kan? Bisa. Ayo selawatan ae. Kanggo ngibur wong-wong lho. Ayo, ayo. Terserah kamu mau selawatan apa-apa. Sarungmu melorot po. Mulane to nganggo sarung mangga ben ora melorot ngene iki. Sarung ora mangga kok ya melorot ngene iki dadine. Ayo Kafi, ayo. Sifate murid ingkang bagus iku lima tingamal terus kang tihen iku husnul aku wis kerasa nek bocah iki suarane penak. Makanya langsung tak tunjuk kamu ngono. Dari wajahnya kan kelihatan nek suarane penak. Asli. Lanjut, lanjut. Sifate. Kok dibaleni nah. Langsung lanjutannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tepuk tangan. Wow. Keren ini suaranya.